Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Seringkali kita senang melihat keburukan orang lain daripada kebaikannya, dan melihat kebaikan diri saya sendiri, daripada kejelekan diri sendiri. Islam mengajarkan kita untuk melihat keburukan kita dan melupakan kebaikan kita. Kalau kita bicara keburukan, berarti kita akan memperbaiki. Kalau kita melupakan kebaikan kita, berarti kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh puasa kita bagaimana diri kita ini mampu mengontrol diri dan ke arah yang lebih baik. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berbagi kepada yang lain dan dimulai dari diri sendiri. Maka Allah mengajarkan pada kita ibda binafsik mulailah dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain dan bagaimana kita memperbaiki dari keburukan yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.